Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama gue Ari di konten FIFA 24 cuy, di mana kita bakal melatih Vrijok FC lagi di segmen Coach Gadungan. Oke guys, jadi kita di sini melanjutkan kita sebagai manajer ya di EFL Championship, di mana di sini tim kita di peringkat 6 sekarang nih, dan di next ya kita akan melawan Preston, yaitu tim peringkat 15 dengan skor 6 poin, 32 poin ya. Dan nanti juga ada pertandingan melawan Southampton, jadi kemungkinan gue bakal main 2 atau 3 pertandingan ya, jadi antara berhenti di Southampton atau kita lanjutkan sampai ke melawan Liverpool gitu ya, di leg kedua Carabao Cup, di mana di leg pertama kita udah kalah 6-2 cuy ya. Tapi nanti kita lihat aja bakal gimana. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like dan share dulu video ini, komen kalau ada saran, dan jangan lupa juga subscribe boy. Oke teman-teman, kalau dari formasi kita lihat ini ada beberapa pemain yang capek, jadi Ella Roach ini bakal coba kita ganti dulu, kita mainkan coba pemain muda ya guys. Kita mainkan Alexander, mungkin boleh Christiansen masih ini. Sullivan kan juga capek, kita boleh ganti dulu. Oke, nah mungkin gini ya guys, jadi ada beberapa pemain yang kita ganti, yang di line up itu Alexander kita mainkan, terus di sini untuk reserve nya kita ganti Sullivan dengan Kinonen. Kita lihat apakah kita mampu meraih kemenangan melawan Preston. Langsung aja kita ke babak pertama ya cuy. Oke teman-teman, ini dia Tyrese Campbell, 4 gol dari 3 pertandingan terakhir ya, cukup gacor sebenarnya striker kita. Oke, ini dia babak pertama guys, antara Vrijok FC melawan Preston. Bajunya hampir sama ya cuy. Salah gua, gak memperhatikan baju gua. Oke, Riz masih di sana, Whiteman, Brownie, pada Brady. Bahaya teman-teman, Brownie, Whitmoke, Brownie, Riz, Whiteman, Brady, manusia putih, Brownie lagi, Brady, Whitmoke, pada Brady teman, dia masih bermain ball position ya. Preston, wah nice sekali. Oke, Lions berikan kepada Riley di sana, melihat pergerakan dari Ford. Campbell, aduh terlalu lama pergerakannya Campbell. Riz, berbahaya guys, mundur teman-teman. Masih Riz di sana, berputar-putar dia mencari teman. Ada Brownie, Kin, dapat gak sih? Aduh, lewat coy. Ayo, Lions. Ah, kelas abangku. Mahal itu dia tackle-nya tadi ya. Stacy, pendek saja pada Briggs, balikan lagi ke Stacy. Tenang teman-teman, main relax. Fuller berikan kepada Flynn, melihat pergerakan Campbell di situ. Ini dia Alexander bagus sekali. Aduh terlalu lama sebenarnya. Forbes masuk. Oke, Forbes masih, Forbes sendiri shooting. Oh my god, nice save dari Woodman ya, pergerakan yang sangat baik sebenarnya dari Forbes guys, tapi mampu di save oleh Woodman. Gila, save bagus sih. Flynn berikan ke tengah, itu Stacy kosong. Riley ternyata ya, hampir-hampir mirip sih guys. Campbell, Woodman, kayak jauh ke tengah, ada Alexander, bagus sekali pemain muda yang baru kita masukkan ya. Felistri kepada Alexander lagi. Ini dia Forbes kepada Campbell. Aduh terlalu memaksakan saya. Riz, wah mundur bro, salah lagi ngambil sekali guys. Makan Story kepada Potts. Oke, nice block Stacy. Wah hampir saja, untung saja mampu membalikkan badan. Aduh Alexander posisinya kurang enak bro. Riz, masih Riz di sana, melebar dia ke kanan. Brady dihalang-halangi. Oh kelas Fuller. Oh, ya Allah Fuller, ah gocek lagi. Oh nice save McGregor. Fuller gampang banget kegocek ya coy.
Corner kick untuk Preston, pendek saja kepada Brownie. Brownie masih Brownie di sana. Oke, Alexander, bagus sekali. Pemain muda kita guys, Alexander. Kayaknya match pertama dia deh. Brownie, masih Brownie. Potts, ah, nice save McGregor. Gila coy. Dua save ya McGregor di babak pertama. Brownie, aduh, ke belakang dia, makan lagi, ah, Brownie, oh, nice block, ah, 1-0 guys untuk Preston berkat gol dari Brownie ya, memanfaatkan ke mulut di depan gawang, tidak mampu dihalau oleh McGregor, padahal udah bagus guys. Ini dia shooting pertama berhasil diblok. Dia berikan ke samping dan ya Briggs gagal nutup ya. 1-0 teman-teman untuk Preston. Yes, Lau, clean. Pada Fuller. Elistri. Santai guys. Fuller. Fuller lagi. Itu dia Elistri. Oke, Campbell. Bagus sekali Alexander. Alexander, oh gila, pemain baru yang baru kita masukkan guys, pemain muda Alexander berhasil mencetak namanya di papan skor, satu sama skor sementara untuk Frio FC bro. Gila, ini dia Campbell. Alexander shooting kaki kiri keras ya, pas di tiang ya, untung saja tiang dalam guys, jadi dia masuk ke dalam ya. Itulah dia, bagus sekali Alexander. Satu sama teman-teman, skor sementara di menit ke-40 ini. Bagus Alexander. Gue kira gue dapet, anjir baju mirip sih. Riz, oke bagus sekali. Ini dia, Fuller. Berikan kepada Campbell. Aduh, Campbell terlalu lama. Aduh, gue juga salah sih. Riz, kepada Stacy. Melihat pergerakan di sana ada Alexander. Pelan saja, bagus sekali. Ford umpan ke tengah. Aduh, gagal. Masih ada Flynn. Masih ada Flynn. Kosong Flynn. Shooting bisa sekali. Oh! Itu dia, guys. 2-1 comeback di babak pertama. Lewat gol dari Flynn. Bagus sekali, kosong. Tidak mampu dihalau oleh kiper Preston ya, guys. Gila, coy. Nice Flynn. Mahal golnya, mahal. Itu dia Scott Flynn, 2-1 ya di menit ke-45. Habis ya harusnya guys. Gak habis. Nah, habis kan. Oke, babak pertama 2-1 ya teman-teman. Kita langsung masuk ke babak kedua. Oke, Campbell membagi kepada Flynn. Alexander menang. Ryan, kalau mainnya bagus mungkin kita bisa jadikan pemain reguler ya. Si Alexander, itu dia Flynn melihat pergerakan Fuller. Aduh, kok ke situ bro? Padahal gue pengen ngobrol ke si Alexander. Pulang, 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 pulang. Kin, Brownie, ke kiri, Brady. Masih Brady teman-teman, putar-putar dia di sana. Hajes. Kan. Aduh, gagal. Story. Pada Potts. Bagus sekali. Oke. Campbell melebar dia kepada Forbes. Berlari di sana Forbes, mundur coy. Bagus sekali Forbes. Sendirian aja shoot. Oh. 3-1, pergerakan dari Ford sangat baik dari sebelah kiri sisi lapangan ya guys. Gila coy, gaya bisa dikejar. Tuh nomor 44 lari nggak kejar ya. Kaki kiri bagus banget coy. Gak mampu dihalau oleh kiper Preston cuy. Ah kan. 3-1 skor sementara di menit ke-57 teman-teman. Comeback dari tim Vlog FC ya, setelah tertinggal 1-0.
kita berhasil bounce back nih menjadi 3-1 ya. Bagus. Anjir, bahasa gua keren banget dah bounce back. Stacy. Oke, Kin. Masih Kin. Berlari dia. Dibayang. Oh, kan takut dia sama Flint, coy. Bola langsung keluar. Telestri. Oke, Lions samping Stacy, tenang saja. Bricks, oke. Sip, Forbes. Oke. Wait, sabar. Sabar. Lions. Main possession ball dulu ya, guys. Karena ini rapat banget nih mereka. Kayak jauh bisa. Kemana bro, McGregor? Aduh, McGregor. Bricks juga terlalu lama kontrol bolanya. Berhasil diambil oleh Rhys. Masih berputar-putar di sana dia. Kok bisa lewat? Itu bisa lewat, guys. Kok bisa lewat? Berbahaya. Berbahaya. Ah, tidak. Aduh, kok lewat. Nice save, gila. Bricks lu jatuh-jatuhan mulu, coy. Oke, kita ganti pemain dulu, teman-teman. Oke, Forbes capek, kita ganti Lawrence, tapi mungkin di sini bisa kita pergi ini. Campbell juga capek, mungkin kita bisa ganti Hell. Alexander masih oke mainnya. Ya, belakang masih oke, gini dulu aja. Menit ke 71 ya, guys. Kita ganti dua pemain. Forbes sama si Hell ya, Campbell kita ganti juga. Oke, corner kick untuk Preston. Berbahaya, Riley. Oke, kelas abangku. Oke, Hell. Masih Hell di sana. Melihat pergerakan. Aduh, hands gak sih, bro? Ya hands ya. Umpannya jelek banget, anjay. Aduh. Berbahaya. Brownie. Watmoke. Masih Watmoke. Whiteman. Masih Whiteman. Khan. Whiteman. Watmoke. Masih Watmoke berputar-putar di sana. Mekan lagi. Watmoke. Pada Whiteman. Berbahaya. Potts. Wow, wow. Waduh, kok lewat. Buang. Oke, okay, nice sekali save dari McGregor. Aduh. Ayo guys. Fuller. Berikan kepada Lawrence. Lari Lawrence, Alexander. Ini dua pemain muda kita ya dari akademi, guys. Ini dia, Lawrence. Aduh, Riley nggak kejar, bro. Bro. Udah capek itu aki-aki. Oke, okay, Watmoke. Riley terlalu maju, Riley mundur, Riley. Set banget maju. Masih Whiteman ya. Pada Almos. Dibayang-bayangin Flint. Oke. Okay. Lewat Almos. Berbahaya. Berbahaya. Ah, gila Fuller. Jurus ninja anjay. Aduh, Alexander terlalu lama, Alexander. Kamu bagus tapi jangan membuat kita menjadi kegolan dong. Berbahaya. Oh gila, mahal itu intercept. Aduh, goblok. Sabar cuy. Padahal Stacy udah berusaha keras untuk ambil bola. Ngopernya kocak. Ah, buang. Astaga, ya gol dah guys. 3-2, tapi udah menang ya. Udah menit 95 coy. Gila, gak ditiup-tiup fluidnya. Jadi 3-2 ya guys. Tapi seenggaknya kita masih menang. Ya, lu gak usah banyak selebrasi lu coy, udah kalah 3-2 bro. Ida McGregor terlihat kecewa cuy. Ya, itu dia. Nah, padahal udah gua kotak tapi gak bisa kebuang gitu, lama. Ya udah, udah 3-2 guys. Menang ya kita, mantap. 3-2, comeback ya guys. Gila. Oke, teman-teman, setelah melawan Preston ya, kita di sini next akan melawan Southampton nih, bro. Dia di peringkat 7 masih beda 1 poin ya. Jadi, kemarin tuh pada menang semua si Leicester, Watford sama Millwall ya.
sama West Brom guys, 5-1 juga West Brom, cuma beda 5 poin dari kita. Jadi kita untuk ke peringkat 2 masih bisa nih, masih ada harapan. Tapi kita harus mengalahkan Southampton agar kita gak kelewat. Dan akhirnya goal difference kita positif guys, gak lagi negatif ya, jadi 1 coy. Akhirnya gitu loh bro, bro. Jadi ya oke, gue makin bersemangat nih karena goal difference kita udah mulai membaik teman-teman. Oke, kalau dari formasi seperti nggak ada pergantian, tapi mungkin Christiansen akan gue mainkan di sini, ganti si Ella Rauch. Flynn lebih bagus operannya, jadi di sini gue jadiin dia attacking midfielder. Ya udah itu doang. Hell mungkin boleh main ya, karena Campbell juga mainnya kurang bagus tadi. Udah Hell kita mainkan. Oke, mungkin gue bakal ganti si Harper, gue naikin di sini. Jadi kita ganti Harper nih, playstyle lebih banyak daripada si Lawrence ya. Itu jadi ya semoga dia bisa membeli dimensi baru. Anjir, dimensi baru enggak tuh. Ya udah kita langsung aja ke babak pertama ya cuy. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia babak pertama antara Freak FC melawan Southampton, dan lagi-lagi bajunya sama, anjay, anjay, kampretos Barbados. Stevens kepada Manning. Aduh, mata gue pusing guys, main 2 game baju sama terus. Kita gara-gara dasarnya putih kali ya, jadi kita dikira pakai baju putih. Lions, Christiansen. Oke, bagus sekali ini dia pergerakan dari Fuller. Tiang jauh. Aduh, sayang sekali kurang mengangkat Fuller. Padahal di sana di pojok kiri udah ada Ford yang siap menyambut ya umpan dari si Fuller tuh. Ayo tahan, bro. Oke, bagus sekali kapten Riley. Hell, ini dia kepada Ford. Ice, hands. Hands gak bro? Nah, hands ya. Oke, free kick teman-teman. Flynn. Oh, kita stay kali ya. Coba tes ya guys. Ini gue baru free kick, juga baru sekali sih. Oke, masuk gak? Oh, hands gak sih? Kok gak hands bro? Linko. Masih berlari Linko, dikejar-kejar oleh Briggs. Masih berlari. Gila, Linko. Tela. Tutup bro. Nice. Save McGregor. Nice save McGregor. Gokil loh. Oke, corner kick untuk Southampton. Ward-Pros. Lions. Kelas. Aduh. Berhasil lagi diambil Armstrong. Tangan kuat. Aduh, kok ini? Oh, nice save. Gila, McGregor. Gue udah coba ganti pemain tapi malah ke kiri bukan ke Lions ya. Kocak banget anjay EA. Ini dia. Gila. Nice save ya McGregor. Dia takut pengen diganti guys, makanya dia mainnya lumayan bagus nih. Oke. Okay. Holden. Udah berbahaya nih. Ah. Aribo 1-0 guys untuk Southampton. Diacak-acak anjay. Ini dia Aribo. Nah, tembus gitu dadanya, bro. 1-0 ya untuk Southampton. Ini ke tengah, Lions, Briggs juga lewat, dua orang lewat. Aribo ngacak-ngacak ya. Sayang sekali teman-teman, kita tertinggal nih 1-0. Yuk, bisa balikan keadaan ini harusnya. Kayak tadi lawan Preston ya. Santai saja. Christiansen semoga gitu ya. Kepada Facundo Pellistri, ini dia Hell. Bagus sekali melihat pergerakan daripada Ford. Hell lagi. Shooting gak sih Hell? Aduh kakinya terselengkat anjay. Kakinya diganjel bro. Udah bajunya sama-sama ada putih-putihnya. Anjay. Lavia. Tella. Armstrong. Pada Lavia. Armstrong. Aribo. Waduh. Armstrong. Fuller, Fuller, ambil. Oke, okay, nice, crucial tackle noh. Kata, aduh, pekok, anji, ngopernya, aduh, Forbes, lewat lagi bro. Gue main terlalu buru-buru nih. Waduh, masuk, Armstrong, gila, gila, coy. Oh,
Gila, diselamatkan tiang ya. Oke, baju sama. Mana nih pemain gua? Oke, Flynn. Hell. Facundo dapat, Facundo. Kelas. Aduh. Udah capek dia. Linko. Walker, Peters. Ambil gak sih Ford? Gagal, Ward-Pros. Walker, Peters lagi. Ayo. Balikan lagi ke belakang, Stephens. Lavia pada Ward-Pros. Walker Peters lagi. Ini gak boleh kalah nih guys. Seenggaknya seri lah. Kalau kalah kita turun ke peringkat 7 anjay. Tela. Armstrong. Ward-Pros. Oke, nice sekali. Flynn. Pelistri. Christiansen. Aduh. Susah cuy, baju sama sumpah. Ward-Pros, Walker Peters, Tela, berbahaya Ward-Pros, tuh, pusing. Lavia, masih berputar-putar, Southampton, ah, aduh, gue kira temen gue, ah, susah. Siapa nih? Oke, 1-0 ya guys. Babak pertama susah baju ya, sumpah guys. Oke, seenggaknya kita coba menyamakan kedudukan lah guys. Oke, Hell, Riley, baju sama banget anjay. Briggs, Flynn, lihat pergerakan di situ ada Fuller. Gak mau dioper. Oke, Hell, shooting Hell. Itu dia, satu sama teman-teman, ambil bolanya Hell. Kelas abangku. Nggak sia-sia kita mainin Hell ya. Kaki kiri bagus sih dia. Kenceng ya. Ini oper ke Hell. Hell ya sengaja bola ditinggalin gitu. Shooting kaki kiri kenceng ya. Bagus sekali coy coy. Tidak mampu dihalau oleh kiper Southampton. Ini kayaknya peluang pertama deh padahal. Oke, satu sama teman-teman. Ward-Pros, semoga bisa comeback lagi ya. Cus sama anjay. Tela, Lavia. Lavia lagi, Tela lagi. Ward-Pros. Aribo. Ward-Pros lagi teman-teman. Menusuk dia Aribo. Aduh. Oh, ini. Oke. Mana nih teman gua? Pojok ini, Bi. Oke. Briggs pada Ford. Itu dia, masuk. Oke. Briggs. Oke, Ford. Aduh. Kontrolnya kurang bagus, coy. Armstrong. Pulang, pulang. Riley, bantu. Aduh, berbahaya. Riley. Oke, gue ganti ke Flynn. Tela. Aduh, masuk dia, guys. Ah gila, Stacy untung kelas ya. Flynn. Oke, mana ini temen gua? Baju. Oke, Riley. Baju sama, cuk, cuk. Aduh. Armstrong. Masih membawa dia. Armstrong lagi. Oke, bagus sekali Christiansen. Mana nih pemain gua? Oke, Riley. Ini dia Stacy. Ford meminta di sana. Wih, shit. Gila. Nggak pelanggaran sih. Aduh, kok nggak pelanggaran, coy. Tadi gua ambil apa? Gara-gara gua ambil. Oke, nice, Riley. Aduh, Ward-Pros. Masih Ward-Pros. Pulang. Ayo, Forbes. Oke, nice, Briggs. Aduh, diambil lagi, tuh. Tela. Waduh, ke center dia. Waduh. Awas, awas, awas. Oke, Forbes. Riley. Balikin lagi ke Forbes. Mana nih pemain gua? Oke, Flynn. Oke, itu dia. Christiansen. Hell. Christiansen. Itu kosong. Ah,
Ini dia. Aduh, Flynn. Aduh, hell. Astaga, 3 kali shoot. 3-3 keblok anjay. Aduh, padahal gue udah berusaha melihat main dengan mata yang baju sama-sama merah anjay. Aribo. Ah, nice sekali lain. Ayo, bisa nih. Comeback. Mana hell? Oke. Okay. Aduh, hell. Astaga, ambil, cok. Padahal gua nunggu Pelistri tadi maju. Riley. Aribo, aduh. Depan. Forbes, aduh. Siapa? Pelanggaran siapa? Gua. Anjir, pelanggaran gua, cok. Itu dulu pemainnya. Briggs capek. Forbes, Flynn boleh deh ganti. Flynn mundur. Harus kita mainin Campbell boleh ya? Campbell boleh sih. Oke. Okay. Naik ke 86, teman-teman. Ward Prowse. Ke tengah dia. Berbahaya. Gila, nice save McGregor. Gila. Hampir saja. Ayo, gua harus mata gua harus ini nih guys, harus teliti banget. Forbes, serangan terakhir. Ini dia. Aduh, Pelistrinya terlalu lama guys. Lin kok jauh ke depan. Ya, udah satu sama ya, masih untung lah. Susah bener baju ya, sama banget anjir. Untung satu sama ya guys, kita nggak kalah, jadi kita nggak turun ke peringkat 7. Tuh ya. Oke. Oke teman-teman, itulah dia. Jadi kita lawan Southampton seri ya, satu sama karena susah bener baju ya guys. Dan kita masih di peringkat 6 ya. Masih beda 5 poin. Jadi semua itu seri tadi guys. Enggak sih, West Brom menang karena Millwall turun, Watford turun ya. Dan West Brom naik dan ya enggak ada lawan Leeds 65 poin ya. Di next-nya kita akan melawan Liverpool di Carabao Cup, sebenarnya udah 6-2 sih. Udah gak ada harapan gitu guys. Coba kita lihat abis lawan Liverpool kita ada lawan siapa lagi. Ini FA Cup lawan Liverpool lagi, cok. Kenapa dua kali lawan Liverpool ini gugur dong. Semoga aja menang ya guys. Oke, jadi di Carabao Cup ketemu Liverpool, FA Cup ketemu Liverpool lagi. Aduh, pusing bro. Dan di next-nya sih ya, pertandingan masih banyak guys, jadi kita masih ada harapan untuk ke peringkat 2 ya. Jadi masih aman lah. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like dan share, komen juga kalau ada saran. Dan jangan lupa juga subscribe. Thank you, bye-bye.